Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Zaman saya 80-90an, kalau kena tangkap sebab surat cinta, tuan-tuan, Allah ni malu ya amat ni. Cikgu baca kat perhimpunan tu, kira sanggup kena gantung sekolah. Tapi sekarang, orang malu tak berkapan? Tak, anak-anak muda kita declare di media sosial. Cuba buka dalam Facebook, umur 14 tahun, 15 tahun, dah ada in relationship with siapa-siapa. Dia siap abang, markah siapa dia. Boleh buat video pula, assalamualaikum, hai sayang, hari ni adalah anniversary kita yang ketujuh hari. Weh, tujuh hari pun anniversary. Kita yang dalam ni nikah saya sampai anak empat, bukan kena anniversary pun lupa. Mangkuk ayah sungguh kita ni. Budak-budak zaman lah, dia merasakan benda itu sebagai satu bentuk pengiktirafan. Dan pada anak-anak muda sekarang, yang kalaulah pada umur 17 tahun, 15 tahun, 16 tahun, yang belum ada markah, yang belum ada balak, yang belum ada awet, dia kira sebagai aib. Kira tak laku lah. Tonton ni sekarang, bagaimana masyarakat sedang dineutralkan. Walaupun dulu kita rasa benda tu memang semua tahu benda tu haram, tapi dineutralkan sikit-sikit. 10-15 tahun lepas, mudah tak kita nak tengok orang bawa anak dara, orang naik motor ronda-ronda ke dalam kampung? Payah. Takkan buat je lah. Ni kalau kawan pun kawan senyap-senyap. Orang kata, oh hang kawan dengan dia. Hui, dia kata mana dah. Walaupun kawan, dia nafi. Lah relax, petang-petang ronda naik motor. Minta izin dekat mak pula. Ni makcik nak bawa nak makcik ronda. Dia kata tak beli, nak beli keluar pilih lah. Pakai helmet. Beli cok udang atau apa tu, main hantar kat makcik tu. Ha, bawa anak makcik ronda, saya pergi 3 round, 3 lap balik. Ha, mak pun kadang mangkap ubi juga. Ni berlaku. Tuan-tuan bayangkan ni, tuan-tuan sekarang, kalau tuan-tuan tengok statistik anak luar nikah, sehari 137 orang official berdaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Bulan 9 tahun lepas, kalau tengok bulan September tahun lepas, dibentangkan dalam parlimen. Dibentangkan dalam parlimen berkaitan isu pendaftaran anak luar nikah ni boleh tak dibinkan dengan nama ayah. Kan dibahaskan, kalau tuan-tuan ingat, orang bukan Islam minta ni samakan. Jangan buat nama Abdullah dah sebab potong malu budak-budak tu dan sebagainya. Sedangkan hukum Islam jelas kata tak boleh. Jadi bila dibahaskan di parlimen, maka Jabatan Perdana Menteri mendatangkan satu data daripada JPN punya, Jabatan Pendaftaran Negara. Dalam dapatan kajian tu dia kata apa? Dalam tempoh 2015 saja kita ada 500,000 kelahiran anak luar nikah yang dah sah berdaftar di JPN. Maksudnya within 32 million, 32 juta orang Islam atau manusia yang ada di populasi yang ada di Malaysia, hampir 500,000 anak luar nikah. Ratio dia 1:64. Baik, kita pecah dengan angka yang mudah. Kalau 500,000 tu kita bagi dengan 10 tahun, maksudnya 500,000 bagi 10 kita dapat setahun 50,000. 50,000 bagi dengan 365 hari kita akan dapat 137 orang dalam tempoh sehari. 137 orang sehari bahagi dengan 24 jam. Kita nak tahu sejak dapat berapa, dia akan dapat 5.7, kita genap dan bundarkan jadi 6 orang. Atau dengan bahasa mudah terjemahan, setiap 10 minit satu anak luar nikah sah lahir di Malaysia secara official berdaftar. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah. Dari sudut panca indera apa ni, kita punya kemaluan apa semua ni kan. Berapa banyak kes zina yang sedang berlaku dalam tempoh 10 minit. Agak-agak. Saya tidur di sebelah di city resident ni semalam. Pagi tadi, pukul 5 saya turun. Di bawah tu ada kafe Mamat kan, Rahmat Bistro kan. Tengok Allah, ramainya anak-anak dara kita duk ada umur 16, 17, 18 tahun. Duk fikir satu benda. Mak pak dia pun duk buat apa sekarang? Confirm tengah tidur. Tuan-tuan pernah tak satu masa kita bangun tengah malam fikir, tuan, anak kita sedang buat apa? Kalau anak tuan-tuan dan anak saya lagi lah zaman 15 tahun, 10 tahun ke datang ni, anak kita duduk dalam bilik tengah duduk tidur, alhamdulillah. Dia tak bangun khemulai pun tak apalah, dia tidur lah rumah pun dah cukup baik. Orang dulu-dulu malam takkan keluar dah, tapi orang lah jadi pasien, malam kena keluar. Jadi tolonglah jaga masing-masing lah, beringat. Allah sebut dalam Quran ayat surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu, wa ahlikum. Wa ahlikum apa? Disebut dalam tafsir Ibn Kathir,
anak-anak kita, orang yang duduk di bawah jagaan kita. Maka banyaknya timbul fitnah-fitnah sekarang. Batazharul fitan, yang datangnya fitnah itu dengan pandangan matanya, dengan datang dengan jalan zinanya, yang mana panca indera kita akan wajib dipertanggungjawabkan. Tangan memegang benda-benda yang haram, kaki sampai pada tempat yang haram, tak dapat kita nafikan. Mulut bercakap benda yang haram, hari ini dia jadi satu bentuk rantaian pula lah fitnah. Disebarkan by WhatsApp, disebarkan melalui Facebook. Sebab tu dia ada satu trend dalam masyarakat, bila benda yang melibatkan negatif, dia sangat cepat tersebar. Sebar. Baik, kalau benda tu betul, alhamdulillah, tak apalah. Kalau tak betul, tuan-tuan nak minta maaf macam mana? Kalau dulu dari sudut penyebarannya ada limitasi maklumat, kalau tuan-tuan nak sebar mungkin kampung dulu baru akan pergi kepada daerah. Sekarang tak perlu. Tuan-tuan sebar dia dalam grup, tambah grup ni macam-macam ni, grup WhatsApp ni, grup WhatsApp kampung, grup WhatsApp taman, grup WhatsApp lorong, grup sekolah rendah, grup kedai tom yam, grup janda berhias. Ni habis ni grup ni, Shah Alam Section 9, Section 10, Section 11, bersection-section tuan-tuan. Tuan-tuan sebar sekali, dia tembak kat kawan ni pula, tembak kat kawan ni pula, tembak kawan ni pula. Allah. Baik, lepas tu kita tengok, ui, benda ni tak betul. Ketika tu macam mana tuan-tuan nak remove balik? Tak ada dah. Berpanjanganlah perbuatan dosa yang kita sebarkan. Sebab tu saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada pagi ni, khususnya pada soal politik, tolonglah apapun parti tuan-tuan dan saya, dalam bab politik lebih berhati-hati nak share. Kalau bahasa mudah tak suruh share lah. Kalau baca sebagai maklumat kita, nah, baca sebagai maklumat kita. Sebab kebanyakannya masing-masing ada cyber trooper. Bila ada cyber trooper, dia akan cari satu bentuk isu untuk dia mainkan. Yang masalah, siapa yang nak dipermainkan? Orang awam. Jadi kita akan duduk pada kepentingan parti kita, nak menjatuhkan parti lawan. Tak kisahlah parti mana pun, pada saya yang haram tetap dikira sebagai haram. Cara yang terbaik, kita nak tabayun payah, kita nak cari maklumat, nak mensahih, nak tasahihkan maklumat susah. Maka paling baik elakkan daripada share apa-apa maklumat, ambil sebagai pengetahuan kita, sudah. Bahaya sangat-sangat. Takut panca indera kita nak cerita depan Allah nanti tak ada jawapan. Oh, dia kata, "Dok, saya tolong share ya." Ha, eloklah, elok. Tak ada orang like pun, saya like sendiri ya ustaz weh. Ha, tak ada. Walaupun hang like sendiri pun ada orang baca. Allah sebut dalam Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Yang kedua apa dah? "Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Jangan buang ayat tu. Besar zarah pun nak kena nilai, nak kena jawab depan Allah. Tapi nak jawab dalam bentuk apa? Kalaulah perbuatan tu memang kita buat, memang panca indera kita lah yang melakukan perbuatan fitnah tersebut, sudah pasti tidak ada jawapan melainkan tanggungan dari sudut azab di antara sedo tuan-tuan yang kena. Akan datang fitnah kepada umat aku nantinya, timbulnya wayaksur, banyaknya al-harju. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal harju?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah makna al-harju? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna harju? Al-khatlul thalasan. Nabi kata akan datang kepada umat aku zaman fitnah kepada mereka, berlakunya peperangan demi peperangan demi peperangan, pergaduhan demi pergaduhan demi pergaduhan, perbalahan, pertumpahan darah, semua kita akan berlaku banyak sebelum Allah datangkan kiamat. Tuan-tuan, kita semua ada musuh dan kita semua ada kawan. Tuan-tuan, kita semua ada dosa. Tuan-tuan, satu benda, kita nak bermusuh sampai bila? Tuan-tuan nak bermusuh dengan orang kita hari ini, nak bermusuh sampai bila? Tuan-tuan ingat dalam ayat yang ke-30 dalam surah Baqarah, muka surat yang ke-6, ain yang kedua, Allah cerita dah ketika malaikat tanya kepada Allah. Allah kata, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah." Allah tak nak jadikan manusia sebagai khalifah. Malaikat tanya, "Adakah nak jadikan manusia yang wayasbiqud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Takkan nak jadikan manusia nanti ni wayasbiqud dima, depa akan menumpah darah sama-sama depa. "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Mereka akan berbunuh-bunuhan, bergaduh, berkelahi hang aku dan sebagainya.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata kepada malaikat, semua aku lebih mengetahui daripada apa yang hampa tahu. Tuan-tuan, Allah mempercayai saya, Allah mempercayai tuan-tuan, Allah mempercayai ibu-ibu. Kita buat silap, kita buat salah, jangan pernah untuk berputus asa, kembalilah kepada Allah dalam bentuk kebaikan. Pancai itulah kita melakukan banyak kesilapan. Orang lain salah kata, kita yang menguruskan. Mata kita yang melihat benda yang haram, tangan kita yang memegang benda yang haram, mulut kita yang bercakap benda yang haram, telinga kita yang kita izinkan mendengar benda yang haram. Dia kata, tak ustaz, saya tak kata ke orang, saya dengar je. Baik, kalau tuan-tuan tak mendengar, tak takkan orang cakap. Disebabkan ada yang mendengar, maka akan ada yang bercerita. Orang dia kata, aku nak cerita kat hang. Oh, okey, okey, dengar. Dia tak kata, dia tolong dengar. Cuba daripada awal, oh, tak apa, kalau nak cerita pasal orang, aku rasa aku kena balik dah kot. Sebab di rumah tu tadi aku tak tutup api. Takut rumah terbakar. Kalau dengar dengan hang, takut aku kena bakar. Lari sekejap. Agak-agak dia akan cakap tak? Maka akan terputus daripada perbuatan-perbuatan yang memungkinkan daripada panca indera mulut itu bercakap benda yang haram. Maka sebab itulah ingat, peperangan berlaku hari ini. Allah datangkan kepada kita macam-macam bentuk ujian dah. Cukuplah tuan-tuan. Dosa yang dibuat dah terlalu banyak, jangan ditambah dengan dosa yang baru. Amalan dibuat terlalu sedikit, jangan pernah lelah untuk menambah amalan yang baru. Banyak sangat ni yang kita dah buat, merepek-merepek. Makan benda tak betul ni, banyak mana dah ni kita ni. Anak-anak kita mungkin pernah kita datangkan hak-hak anak kita, kita ambil daripada sebabkan kita pancik dia dah rosak dengan benda-benda tertentu. Sebab tu tolonglah, tolonglah. Ya, sama-sama dalam keadaan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmat dan payung rahmat kepada kita semua ni. Maka ambillah bentuk kebaikan, elakkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerahmatan sepanjang umur dalam ketaubatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.